Beri niki anu pak, pinten pinten kakak. Nek RT mriki 20 kakak. 20 kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Purpus Sasongo. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Ini kita ada di Waduk Bendo, Desa Ngindeng, Kecamatan Sawu, Kabupaten Ponorogo ya. Nah, ini adalah salah satu waduk. Bukan dikatakan salah satu ya, satu-satunya waduk terbesar yang ada di Ponorogo. Nah, yang ingin saya tunjukkan kali ini bukan waduknya, karena sudah banyak yang memvideokan tentang waduk. Akan tapi kali ini kita akan memvideokan tentang sebuah perkampungan atau daerah-daerah yang ada di bawah Waduk Bendo. Oke, ikuti selengkapnya perjalanan kita kali ini. Dan tetap dukung channel ini dengan like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Jangan lupa untuk jaga kesehatan ya, karena sakit itu tidak enak. Salam. Oke lor, kita mulai perjalanan kita dari pertigaan di sebelah selatan Waduk Bendo ya. Ini masih di kawasan Dusun Bendo, Desanya Ngindeng, Kecamatan Sawu, Kabupaten Ponorogo. Kita masuk ke arah barat, ada jalan tembus yang di portal ya. Portal ini tentu saja maksudnya agar jalan desa ini, saya yakin ini jalan desa ya, tidak dilewati oleh mobil-mobil pengangkut barang berat semacam itu. Di kanan kiri kita Pategalan juga ada hutan jati yang tentu saja sebagian besar digarap oleh masyarakat setempat yang diistilahkan sebagai tasen. Saya pelan aja jalannya karena ini jalannya menurun ya, lumayan tajam juga. Nah, di bawah itu nampaknya sudah ada perkampungan. Kita akan berhenti di atasnya sebentar. Kita melihat dari posisi yang lebih tinggi sejenak. Kita saksikan bagaimana kondisi dari perkampungan yang tepat berada di bawah Waduk Bendo, waduk terbesar di Ponorogo ini. Ini tepat di bawah Waduk Bendo ya. Ternyata ada sebuah perkampungan yang lumayan padat juga, didominasi dengan rumah-rumah Jawa ya. Kalau kita lihat itu rumahnya sinom-sinom, kemudian serotong. Kalau ada yang penasaran dengan rumah serotong kayak ini ya, ini rumah serotong itu serotong. Serotong itu mpiak setangkep itu loh ya. Nah, ternyata lumayan banyak juga yang menghuni tempat ini. Saya belum tahu ini nama kampungnya apa. Tapi persis di bawah Waduk Bendo. Nah, itu perbukitan itu kemungkinan hutan jati yang untuk jalur utara ya. Nah, ini ada di lengkeannya. Berarti di dekat situ kali ya. Mestinya ya. Nah, nanti coba kita cari tahu dengan cara lebih mendekat ya. Nah, kanan kirinya Pategalan, ditanami jagung. Kemudian pekarangannya ada pohon-pohon mangga dan lain sebagainya. Ada satu masjid sebagai penunjang sarana ibadah itu yang ada di situ itu.
Oke, kita lanjut lagi untuk ke tempat yang lebih bawah. Saya sudah mendengar aliran air ya, aliran sungai kayaknya. Kita jalan lagi, kita lihat. Nah, setelah kita melihat dari jalan yang posisinya tepat berada di atas perkampungan ini, kita akan coba turun, kita mendekat dan kita lihat bagaimana sih sebenarnya kondisi kampung ini. Ada portal juga ya. Nah, pertigaan ini kita belok kanan, menyusuri tepi sungai ya. Yang di kiri jalan ini sungai terbesar di Ponorogo, namanya Sungai Keang atau dulu istilahnya Bengawan Keang. Kali ini atau sungai ini hulunya itu, jalan saya pelan aja, cuma 15 km/jam karena masuk kampung ya. Hulunya ada di kawasan Soko ya, Pegunungan Wilis, lereng Pegunungan Wilis. Terus nanti nyambung ke Bengawan Madiun. Nah, di sekitar jalan ini, di kiri jalan yang kita lihat itu, di mepet sungai atau di apa ya istilahnya, di sempadan sungai itu dipenuhi kandang-kandang ternak dari masyarakat yang tinggal di RT ini ya. Ini Dusun Bendo RT-nya berapa ya? Satu RT yang ada di sini. Nah, karena memang rata-rata mata pencaharian masyarakat yang tinggal di RT ini, Dusun Bendo yang paling ujung ini, selain berladang, bertani, juga berternak ya. Makanya hampir semuanya ada kandang, baik sapi, kemudian kerbau, kambing dan segala macamnya. Kalau ayam hampir semuanya piara ya. Dan rata-rata ini makmur loh, seperti yang sedulur semuanya lihat. Itu ada mobil di garasi, terus di beberapa rumah yang bagian barat juga banyak kita lihat mobil-mobil terparkir di garasi. Kalau motor tak terhitung ya, hampir semuanya pegang. Nah, kita akan coba melihat lebih dekat ke area sungai yang ada di sini. Ini sungai ini membelah Desa Nginteng ya, Dusun Bendo. Ini dibelah oleh sungai ini. Jadi desa ini ada yang Nginteng Lor Kali, ada Nginteng Lor Kali. Pun juga desa yang di bawahnya, Kori itu Kori Lor Kali ada, Kori Kidul Kali juga ada. Nah, Sungai Keang ini bisa dikatakan apa ya, dulunya adalah sarana transportasi utama. Nah, kalau sekarang masyarakat yang tinggal di Bendo ini, kawasan Bendo ini, kalau mau ke ladang untuk menggarap lahan maupun mencari pakan ternak rumput, itu juga harus menyeberangi sungai ini lur. Harus menyeberangi Sungai Keang. Seperti yang kita lihat sepasang suami istri itu, ketika saya tanya mau ke ladang, beliau juga melalui jalan ini, menyeberang Sungai Keang ini. Tapi alhamdulillah ini kebetulan pas arusnya tidak deras, debit airnya juga tidak terlalu banyak, karena menurut ceritanya volume air yang turun dari waduk itu dikecilkan ini, dikecilkan, biasanya lebih tinggi atau istilahnya meres ya. Kali ini meres sungainya sampai di ambang batas bibir sungai. Nah, beliau sudah nyampe di seberang, kemudian jalan kaki lagi menuju ke ladangnya. Beliau tadi sampai ke sini naik motor ya, naik motor dari rumah. Terus juga itu setelah sampai seberang, masih ada beberapa jarak lagi yang harus beliau tempuh ya. Masyarakat sama, semuanya sama di sini seperti itu. Pun juga kalau yang cari rumput nanti atau ambil rumput, motong rumput di lahan-lahannya, karena rata-rata yang nanam odot, gajan dan lain sebagainya di lahan yang digarap, itu dipotong, dibawa pulang, ya juga harus melewati Sungai Keang ini. Itu seperti ibu-ibu yang lagi membawa rumput itu ya, kalau istilahnya sak bentel gitu, sak bentel dan digendong, perjuangan ya, harus melalui sungai, udah gendong rumput yang berat, terus lewat sungai. Tapi ya karena beliau melakukan ini tiap hari, itu menjadi ringan-ringan saja.
berbeda dengan kita yang jarang melakukan, tentu akan menjadi sebuah pekerjaan yang luar biasa berat tentunya. Nah, oke lor, kita nanti akan coba tanya-tanya ya ke masyarakat yang tinggal di Bendo ini, yang bisa kita temui tentang kondisi dari kampung Bendo ini. Brik ini ke dusun pundi, Pak? Dusune pundi brik ini? Dusun Bendo. Oh, terus mboten nanu nggih, mboten sedaya dusun Bendo direlokasi nika nggih. Sanes mriki anu, cara anune lintu RT. Oh, lintu RT. Sing dipindah mriko nika, kula liwat mriko. Nika berarti sing anu sing pas nggih waduk. Ah, nggih, khusus RT mriko pas nyinggil anu waduk. Oh, lek mriki niki RT-ne pinter, Pak? Mriki RT Kale. Oh. Nek desane nginteng nggih. Nggih, desane nginteng. Niki sak anu niki, sak gerbang sing wonten banner trate niki, dugi mriki niki sak RT. Nggih, mriki sak RT terus mriku kirane mriku RT piyambak. Mriki niki anu, Pak, pinten kakak? Nek RT mriki 20 kakak. 20 kakak. Niku penduduke nggih, meh enten 100, Pak. Walah mboten-mboten. Mboten-mboten. Mantap wis pinten, Pak? Nggih, kurang lebih. Nggih, 50-an. Oh, nggih. Asmanipun? Pangapunten? Kula Gito. Oh, Pak Gito. Ibu? Uminah. Oh, betul. Mriki nggih, RT mriki juga nggih. Kula RT Kilen. Oh, RT Singkilen, Singkilen cek dam wau. Nggih. Ngene kok berarti temu di, Pak? Tenan lho, Tegal. Nggih, ada teng wono. Oh, wono niki Tegalan niki nggih. Yeah. Oh, nanem napa, Pak? Pak Gito. Anu, jagung. Oh, jagung. Nggih. Nyabrang niki? Nggih. Oh, niki wawane lepene niki. Ben dinten niki. Dugi mriki. Oh, berarti nek ngeten niki malah surut. Nggih, niki tialitne niki. Dicilikne. Oh, saking anu, saking waduk di nge. Oh, nggih. Mriko kan ngeten pekerjaane. Oh, nggih. Nek mlebet kan dereng angsal soalnya. Lah nyambi mlebet dereng anu, dereng pareng. Nggih. Matur nuwun, Pak Gito. Assalamualaikum. Oke, Lur. Ini kunjungan kita ke Kampung Bendo. Ini sebuah kampung yang berada tepat di bawah Waduk Bendo ya. Ini sebenarnya satu lingkungan dengan yang dipindah ke Bendo yang sana itu. Cuma karena ini posisinya agak jauh lebih sedikit di bawah, jadi aman dari gusuran semacam itu. Namun sini rata-rata penduduknya makmur-makmur ya. Namun memang kalau untuk ke ladang, seperti yang kita lihat Pak Gito tadi, harus nyebrang sungai yang lumayan lebar. Kalau kayak gini arusnya sedikit lebih kecil karena memang volume air atau debit air yang dari waduk itu dikecilkan. Demikian menurut keterangan beliau. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.